Assalamualaikum. Ini rame banget, cuy. Ya Allah, ini satu. Kamu tuh keluar semua, guys. Ini suasana malam ya teman-teman. Jadi kita itu lagi mau bikin kurungan buat besoknya itu siraman ya buat Yayu Leli. Lah ini tuh kerangka-kerangka yang nanti dibalutin sama kain tapih kalau di Jawa. Ini udah jarang banget yang kayak gini ya, 7 bulanan yang seperti ini, dulu mah banyak ya. Lah itu lagi mau masukin nanas, yang nanasnya itu di mana ditusukin tuh bendera-bendera uang. Wih, keren ya. Iyalah, dari dulu juga kayak gitu ya. Sebenarnya yang mampu. Lah ini ada bendera yang terbuat dari itu bungkus apa ya? Wajit ya, wajik gitu. Nah, ini tuh ada Cirebon gitu, Jawa Barat. Lah ini kain-kain tapinya nanti dibalutin ke kerangka-kerangkanya itu. Ini ada 7 sebenarnya ya, guys. Ini dia bendera-bendera yang nanti mau dicantol-cantolin gitu di itu. Ini juga ada sayur ya, Ulyas itu. Apa namanya, ngebosenin ya video kayak gini, tapi enggak lah. Jadi ini tuh nih tuh benderanya dimasuk-masukin ke situ, ke lubang-lubangnya itu tuh ada di mana, di situ tuh ada tebunya juga ya. Ini bendera merah, putih, kuning, hijau di langit yang biru, kok kayak pelangi ya guys. Yaudahlah, ini tuh pada kumpul karena besok acaranya untuk siraman tuh. Jadi ini tuh ditali-tali ya itu, tapi kalau tapi itu nggak boleh ditali sebenarnya. Jadi di ituin, nggak boleh diikat, maksudnya kalau ditali mah bisa. Lah ini lagi di apa namanya, balut ya, sama kerangkanya itu lagi dibalut sama si tapi gitu guys. Dan buat temen-temen, apa kabarnya nih semuanya, makasih banyak ya yang sudah mensupport aku, channelnya aku. Pokoknya kita sukses bersama. Tuh. Ini dia, jadi di pintunya itu ada daun beringin kayak gitulah. Ini maaf banget ya, enggak ke-record semuanya, enggak ke kamera semuanya, karena aku juga sibuk ngapain ya. Itu yang cabai kan. Kita masuk ke dapur, guys. Ini kita masak kentang. Sayur cabe, tadi ada sayur labu ya. Ini rujak ya. Kalau identik kalau di 7 bulanan pasti ada rujaknya. Tapi maaf banget ya, rujak-rujaknya itu bahan-bahannya aku enggak di videoin karena aku sibuk ya. Ini lagi ngisiin nasi buat berkat. Berkat itu apa sih? Pokoknya kalau di Jawa itu namanya berkat gitu. Tuh kan banyak yang ngebantuin, masya Allah. Yayu Leli berkah ya, Dekang Sarya nanti lahirannya. Lah ini udah cantik suasananya. Wow, cetar membahana ya, kayak Sahrini. Nah, ini udah siap nih untuk apa? Untuk dimandiin. Lah aku review ya, itu panas cetar membahana. Ih, keren. Itu ada kainnya gitu. Panas banget nih suasananya. Jadi kalau ada Cirebon kayak gini. Tapi ini beneran udah jarang. Aku aja dulu itu 4 bulanan tapi enggak kayak gini. Lah, mari kita review air 7 sumur. Enggak sih, ada air lautnya juga. Ini ada bunganya 7 gitu. Nanti di ituin, sebenarnya nanti ada dikasih duitnya, dikasih cincinnya di situ. Tapi awas jangan sampai hilang. Dulu mah kayak gitu ya. Nah, ini tapi sekarang mah enggak kayak gini. Pokoknya ya gitulah. Ini cantik kan buat
Di sini ada kakak juga yang ada duitnya ya, itu lihat ada duitnya di situ, koin-koin. Nah, ini ada pendil yang isinya bunga untuk dipecahi nantinya. Terus ini duit sawerannya ada tiga ember, wih keren. Ini pada kumpul orang yang mau tahlilannya. Sekarang tahlilannya itu perempuan bukan cowok. Kalau zaman dulu itu yang tahlilan itu cowok. Jadi kalau sekarang yang tahlilan itu cewek gitu. Ini banyak yang datang, alhamdulillah ya. Ini tuh yang dibawa ranjang ya. Jadi nantinya itu dikelundungin tuh si kelapa itu yang ada kulitnya itu nanti dikelundungin ke situ. Ini ada Yayu Ama juga. Jadi ya pokoknya ikuti keseruan kita ya. Guys. Hi guys. Ini acaranya mau dimulai ya. Mani-maninya nih makin sore itu makin banyak anak-anak kecil ya kumpul untuk rebutan duit saweran itu ya. Pasti kalau di Jawa itu pasti kayak gini nih. Banyak kalau rebutan saweran tuh Masya Allah orangnya banyak banget sampai pada jatuh-jatuh karena seru aja ya. Ini orang-orangnya udah mulai siap-siap karena ngajinya itu udah selesai ya. Jadi ini mulai kelapa digelundungin tuh. Nanti siapa yang dapat kelapanya itu dibawa pulang sendiri gitu nih. Nih ada yang dapat, alhamdulillah rezekinya gede, dapat kelapa dan ada duitnya juga. Lah ini kelapa kuning ada tulisan Arabnya yang dimana nanti dipangku pokoknya bahasa Jawanya itu dipangku untuk dimandiin bersama ya Yuleli yang dia lagi ngandung ya gitu. Rame banget coy, ya Allah. Ini ya Yulelinya udah keluar siap-siap mau dimandiin gitu. Ini udah jarang banget ya, Masya Allah jadinya viral. Gak viral sih, maksudnya heboh, bukan viral tapi heboh. Tuh gini, kayak gini guys. Mulai itu kan jadi kayak gini, kalau di Jawa kayak gini itu mulai bismillahirrahmanirrahim mandian pertama ibunya. Nih adat Jawa tuh seperti ini, nanti habis dimandiin satu gayung dua gayung nanti ya Yulelinya itu berdiri, lalu kelapanya jatuh, habis kelapanya jatuh diambil lah, terus dipangku lagi, terus dimandiin lagi. Ini bapaknya Yuleli, kakak ipar aku ya ini tuh. Jadi seterusnya dan seterusnya siapa yang mau mandiinnya seperti itu nanti ya Yulelinya. Pokoknya ini adat Jawa yang zaman dulu banget gitu. Terus siapa-siapa aja yang boleh mandiin ya wakil dari keluarga cowok cewek gitu pokoknya.
Rebutan uang saweran ya, masya Allah tuh pastinya ini kayak gini tuh ribut banget pasti. Oh masya Allah tuh kan, kan heboh heboh seperti ini guys. Ini ada yang dapat dopres ya, itu tuh dapat uang 2.000 lumayan. Jadi sekarang tuh kayak gitu, nggak semuain direcehin terus ditaburin, tapi ada yang kayak gitu ya, digulung-gulung tuh kayak gedar gulung. Nah, ini ada orang mertuanya ya, Yulali, orang tua dari cowok ya. Kenapa dia dimandiin? Karena dia mau mecahin si pendil itu di sana, tapi maaf banget enggak ngerekord gitu. Weh, hebat. Dede dapatnya banyak. Bagi dong, Dek. Dek bagi, Dek. Dek bagi, Dek. Ini kita udah selesai ya. Dan kain tafi itu udah gak ada karena buat gantinya ya Yuleli. Jadi terima kasih banyak yang telah menonton ya video aku sampai akhir. Pokoknya thank you so much.